Jelang pertandingan Indonesia versus Filipina, timnas Indonesia memiliki target khusus dalam meraih kemenangan melawan Filipina pada pertandingan kedua pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara tim tuan rumah Filipina versus Indonesia diselenggarakan pada hari Selasa 21 November 2023 di Stadion Tejan Memorial Manila, dapat disaksikan melalui televisi. Pelatih Sintayong mengatakan bahwa sebelum mempraktikkan taktik yang telah ditentukan di lapangan, para pemain harus mengerti apa yang harus dilakukannya. Sintayong mengatakan bahwa pemain pun harus paham dan mengerti apa yang harus mereka lakukan sebelum melawan Filipina. Jadi saya pun juga akan mempersiapkan pertandingan lebih baik. Timnas Indonesia pernah tumbang ketika melawan Irak dengan poin 1-5. Pelatih Sintayong menilai bahwa timnas telah melakukan kesalahan mulai dari gol pertama ke gol ketiga. Timnas Indonesia telah melaksanakan pematangan persiapan agar dapat beradaptasi dengan cuaca, lingkungan maupun kondisi lapangan di Stadion Tejan Memorial. Meskipun akan bermain di rumput sintetis yang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia, Sintayong meyakini bahwa para pemain akan memberikan kemampuan terbaiknya. Bermain di Filipina, tentunya Indonesia dinilai memiliki kesempatan mencetak gol. Untuk pertandingan sebelum Filipina telah dilegalkan oleh Filipina. Gencana yo. Yeah.